Majelis Ulama Indonesia menerbitkan fatwa nomor 13 tahun 2021 tentang hukum vaksinasi COVID-19 saat berpuasa. Berdasarkan fatwa itu, vaksinasi yang dilakukan dengan penyuntikan vaksin tidak membatalkan puasa. Yang dimaksud injeksi intramuskular adalah injeksi yang dilakukan dengan cara menyuntikan obat atau vaksin melalui otot. MUI pun memberikan 3 rekomendasi soal vaksinasi COVID-19 saat bulan Ramadan. Pertama, pemerintah dapat melakukan vaksinasi COVID-19 pada saat bulan Ramadan untuk mencegah penularan wabah COVID-19 dengan memperhatikan kondisi umat Islam yang sedang berpuasa. Kedua, pemerintah dapat melakukan vaksinasi COVID-19 pada malam hari di bulan Ramadan terhadap umat Islam yang siangnya berpuasa. Dan ketiga, umat Islam wajib berpartisipasi dalam program vaksinasi COVID-19 yang dilaksanakan oleh pemerintah untuk mewujudkan kekebalan kelompok dan terbebas dari wabah COVID-19.